Indonesia mempunyai potensi perikanan budidaya yang luar biasa untuk pengembangan bisnis, baik skala nasional maupun internasional, yang mencakup perikanan air tawar, payau, dan laut, dengan berbagai komoditas unggulan untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Potensi perikanan budidaya mencapai 17,92 juta hektar dengan pemanfaatan yang baru mencapai 21,9% untuk air payau, 10,7% untuk air tawar, dan 2,7% untuk air laut. Peningkatan kebutuhan ikan untuk konsumsi harus didukung dengan penyediaan ikan yang kontinu. Perikanan budidaya menjadi tumpuan sebagai sumber protein ikan karena terbatasnya produksi ikan hasil tangkapan. Hanya saja, saat ini timbul masalah dan isu bahwa perikanan budidaya tidak ramah lingkungan karena borosnya penggunaan air dan limbah dari pakan ikan. Untuk menjawab isu dan permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan teknologi sistem resirkulasi dalam sistem budidaya atau Recirculating Aquaculture System. Sistem resirkulasi dapat menjawab tiga tantangan perikanan budidaya, yakni keterbatasan lahan, keterbatasan kualitas dan volume air, serta peningkatan produktivitas. Resirkulasi pada dasarnya terdiri dari dua buah kata, yaitu re yang berarti kembali dan sirkulasi yang berarti peredaran. Resirkulasi pada sistem budidaya merupakan suatu cara atau teknologi untuk memanfaatkan media budidaya air yang telah digunakan dalam sistem produksi untuk digunakan kembali layaknya air yang baru. Dengan menggunakan berbagai treatment dan filter, baik itu mekanis atau fisik dan biologis, dalam wadah terkontrol, air sisa atau air buangan, atau air limbah budidaya yang seharusnya dibuang dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini tentunya akan sangat menghemat waktu, biaya, dan juga air yang digunakan untuk proses pergantian air. Filter fisik berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang tersuspensi dalam air. Sedangkan filter biologi berfungsi untuk mendukung terjadinya proses nitrifikasi, sehingga amoniak yang dihasilkan dalam proses budidaya dapat dengan cepat berubah menjadi nitrit atau zat yang tidak bersifat racun. Di samping filter fisik dan biologi, dapat digunakan juga sinar ultraviolet dan oksigen generator. Hal ini untuk mendukung peningkatan kualitas air yang bebas dari bakteri berbahaya dan juga mendukung stabilitas kandungan oksigen dalam air. Pada sistem resirkulasi aquakultur, cara kerjanya adalah mengalirkan air dari bak pemeliharaan ke filter fisik dan dilanjutkan ke filter biologi, kemudian melalui sinar UV atau ultraviolet apabila diperlukan dan dilakukan injeksi oksigen ke dalam air sebelum air tersebut kembali ke bak pemeliharaan.
Dengan cara ini, air tidak perlu sering diganti. Perbedaan teknologi sistem resirkulasi dengan biofloc adalah bahwa dengan sistem biofloc dilakukan pemanfaatan bakteri pembentuk floc untuk pengolahan limbah, di mana tidak ada perlakuan filtrasi di dalamnya. Sedangkan prinsip sistem resirkulasi ialah penggunaan kembali air yang telah dikeluarkan dari kegiatan budidaya setelah melalui proses filtrasi baik secara fisik maupun biologi dan mengembalikan kualitas air hasil limbah budidaya kepada kondisi prima. Kemudian yang kita lihat sekarang adalah teknologi resirkulasi untuk pembesaran ikan hias air laut. Dalam hal ini ada jenisnya adalah ikan Nemo. Dan teknologinya sangat sederhana. Teknologi ini menggunakan sistem yang memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah kita harus ada filter mekanis. Filter mekanis ini bisa berupa busa. Busa yang terbuat dari dakron, di mana busa tersebut akan menyaring kotoran ikan yang ada, yang dihasilkan oleh ikan. Kemudian dakron ini kita bisa cuci, jadi setiap minggu kita bisa cuci bersihkan. Kemudian berikutnya kita di sini juga ada filter biologis. Filter biologis itu yang kita gunakan berupa pecahan karang mati. Nah, dengan pecahan karang mati ini, maka di situ akan tumbuh bakteri yang akan hidup di dalam pori-pori karang tersebut, di mana bakteri itu nanti akan memproses amoniak yang dihasilkan oleh biota ini yang kita pelihara. Setelah itu kita juga punya namanya protein skimmer, di mana protein skimmer inilah nanti yang akan memproses dan akan memisahkan antara protein dengan air. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa air akan selalu dalam kondisi bersih. Semua protein yang terlarut di air semua akan diproses oleh protein skimmer sehingga terpisah dengan air. Dengan teknologi ini, maka air yang kita gunakan itu tidak perlu diganti sampai 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun atau 2 siklus pemeliharaan ikan, baru kita lakukan pergantian air itu total. Semua diganti, dibuang airnya, kemudian semua substrat yang ada di sini, baik itu filternya, baik itu batu kerikil yang ada di dasar, semua dicuci. Dicuci dengan air tawar dan dijemur. Setelah itu kita pasang kembali. Setelah kita pasang kembali, baru kita mulai dari awal lagi. Perbedaan antara penggunaan sistem resirkulasi dengan sistem tanpa resirkulasi adalah pada padat tebar benih selama budidaya. Sebagai contoh, pada penederan ikan nila tanpa sistem resirkulasi, padat tebar maksimal yang dapat dilakukan adalah 50 ekor per meter persegi. Sedangkan dengan sistem resirkulasi, padat tebar bisa ditingkatkan 100 kali lipat, yaitu mencapai 5.000 ekor per meter persegi. Dengan peningkatan padat tebar ini, maka produksi benih akan meningkat per meter persegi dan tentunya mendukung penyediaan benih untuk budidaya. Sistem resirkulasi pada umumnya diterapkan pada pembenihan ikan laut karena biayanya yang cukup mahal. Namun saat ini, sistem resirkulasi dapat diterapkan di perbenihan ikan air tawar dan juga pembenihan ikan hias. Sebagai contoh pada pendederan ikan air tawar, khususnya dengan komoditas ikan nila. Dengan biaya instalasi sistem resirkulasi senilai lebih kurang Rp80 juta, biaya penyusutan mencapai Rp13,3 juta per tahun dan biaya operasional berkisar Rp1,5 juta per bulan. Maka, satu sistem resirkulasi yang terdiri dari 20 bak fiber dengan diameter 100 cm dapat menghasilkan minimal 1 juta ekor benih ikan nila ukuran 2-3 cm dengan masa pemeliharaan maksimal 1 bulan per siklus.
diperoleh dari sistem ini, setidaknya akan diraup pendapatan kotor hingga 100 juta rupiah per tahun atau lebih dari 8 juta rupiah per bulan. Sedangkan pada pendederan ikan hias laut, clownfish, diperlukan biaya untuk satu set sistem resirkulasi sebesar 5 juta rupiah yang terdiri dari 5 kotak kontainer plastik ukuran 1 meter kali 0,5 meter yang dapat ditebar benih hingga 200 ekor. Rata-rata keuntungan bersih yang diraup sebesar 10 juta rupiah per 6 bulan. Usaha ini dapat menjadi usaha sampingan untuk menambah penghasilan. Modal awal kita untuk asetnya itu, untuk semua media ini lengkap, mesin semua, itu maksimal 5 juta rupiah untuk asetnya. Kemudian untuk benihnya, kita bisa beli maksimal 1.000 ekor untuk satu unit. Benihnya kalau 1.000 ekor itu berarti 2 juta setengah. Maka total uang yang akan kita keluarkan adalah 7 juta setengah. Bagaimana potensi penghasilannya? Potensi penghasilannya untuk resirkulasi ini, untuk ikan yang harga termurah dengan harga 40.000 saja, harga jual 40.000, maka potensi penghasilan nya adalah bersihnya itu adalah Rp1.800.000. Rp1.800.000 per bulan, Rp1.800.000 per bulan. Tetapi apabila ikan yang kita pelihara adalah ikan dengan jenis yang lebih bagus yang harga Rp100.000 maupun Rp200.000, maka potensi meningkat. Minimal menjadi per tahun itu adalah Rp20 juta minimal untuk satu unit. Dan itu bisa lebih dari itu. Bahkan bisa sampai 30 juta. Jadi tergantung jenis ikan yang kita pelihara. Itu kelebihannya dengan investasi yang sangat kecil. Pemanfaatan teknologi sistem resirkulasi aquaculture ini tidak hanya dapat mengurangi biaya produksi budidaya, namun juga dapat meningkatkan kualitas dan jumlah produksi benih ikan budidaya. Dengan berkurangnya biaya produksi, tentunya akan meningkatkan daya saing secara ekonomi. Di samping itu, penggunaan teknologi sistem resirkulasi ini akan membantu para pembudidaya untuk berproduksi sepanjang tahun, karena teknologi ini dinilai akan mampu mengatasi fenomena alam yang tak menentu, seperti perubahan iklim dan kualitas lingkungan. Dengan segala keuntungan tersebut, diharapkan teknologi sistem resirkulasi ini dapat berkembang lebih pesat dan digunakan oleh para pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Saat ini, teknologi ini dikembangkan di Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, untuk selanjutnya dikenalkan kepada masyarakat.